sahabatkompas.com. Jelang MotoGP Indonesia 2022, Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok sudah masuk ke tahap penyempurnaan. Sejumlah perbaikan pun dilakukan di lokasi yang juga menjadi tempat berlangsungnya final World SBK 2021 lalu. Salah satu yang dikeluhkan penonton adalah saat hujan banyak genangan air. Apalagi permukaannya belum dilapisi dengan beton sehingga ketika hujan deras akan muncul lumpur di beberapa titik. Wakil Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Cahyadi Wanda, mengatakan, seusai kunjungan Presiden Joko Widodo, langsung dilakukan perubahan termasuk tanah merah tersebut. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan ke sirkuit Mandalika. Kala itu, Jokowi juga menyoroti kesiapan sirkuit Mandalika, khususnya pembenahan fasilitas dan infrastruktur di dalam sirkuit agar dipercepat.